Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Isma. Kali ini aku gak share sama kalian tentang skincare atau tentang makeup. Nah kali ini aku bakal share tentang bleaching gigi. Jadi gigi aku tuh udah kuning banget, kan? Kuning banget kan? Nah di sini bakal bleaching di Redis. Jadi kalau kalian pada penasaran, ikuti terus ya. Yuk. Luxury, eksklusif, dan presiden. Untuk yang reguler, ini belum sama pembersihan karang gigi. Harganya 850. Untuk yang luxury, ini sudah sama paket pembersihan karang gigi 1.500. Untuk yang eksklusif, harganya 2.000. Sudah sama pembersihan karang gigi dan presiden 2.500. Pastinya paling makin mahal itu pasti makin putih gitu ya. Iya, semakin maksimal. Oke, maksimal. Ini juga ada oleh sahab care-nya apa? Iya kak, kebetulan di sini udah kerjasama dengan asuransi Olexa dan Nat Medica. Dan Aksa juga udah kerjasama. Jadi untuk pasien yang punya asuransi itu bisa berobat di sini, bisa pakai asuransi itu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya punya asuransi ini bisa langsung sini dapat. Iya, dapat potongan biaya dari asuransi. Dan bleachingnya terjangkau, dapat potongan juga kan? Iya. Dan kurang apa lagi gitu ya? Iya. Yaudah, berarti kita langsung aja bleachingnya ya, langsung mulai aja. Jadi kalian nggak usah khawatir, di sini udah ditangani oleh dokter-dokter yang profesional dan ramah-ramah banget. Dan udah pastinya ini udah disertifikasi, jadi insya Allah aman dan hasilnya pasti bagus gitu. Jadi ini tuh tempatnya enak banget, nyaman banget, fresh banget, dan bikin kita nyaman banget lah pokoknya. Ketemu sama dokternya, cantik banget dokternya. Cantik. Dokter Desi namanya. Halo. Nah, jadi aku mau pengen tahu nih sebenarnya bleaching tuh kayak gimana? Bleaching tuh apa bedanya sama veneer, terus kayak bahaya enggak sih sebenarnya bleaching kayak gitu? Nah, sekarang pertama dari bleaching itu sebenarnya apa sih, Dok? Bleaching itu jadi mengembalikan warna gigi kamu ke warna asal. Jadi kan dengan gaya hidup kita, misalkan kamu suka minum kopi, minum teh, atau laki-laki suka merokok, itu kan mempengaruhi warna dari gigi kita. Nah jadi kalau dengan kita aplikasikan penuh bleaching ini, mengembalikan warna semula kita. Jadi kalau misalkan tadi kamu mention tentang veneer, kalau veneer itu kita bisa mengatur nih, nanti dong saya putihnya mau seperti tembok misalkan atau seperti kertas. Nah, itu ditentukan. Lebih putih banget gitu. Ya, jadi kita bisa nentuin aku putihnya natural gitu ya. Tapi kalau veneer, kalau bleaching kita nggak bisa nentuin. Jadi tergantung dari warna asal dari seperti apa. Tapi menaikkan warna dari putihnya di kamu. Jadi sebenarnya kalau dari bleaching sendiri bahaya nggak sih, Dok? Bleaching itu aman-aman aja, selama nggak setiap seminggu sekali kamu bleaching. Iya, kasihan giginya gitu. Terus kayak ada ini nggak sih efek samping setelahnya kayak ngilu gitu? Sebenarnya setiap orang beda-beda dari apa sensitivitas orang masing-masing. Biasanya sih orang merasakan ngilu 1-2 hari. Tapi ada juga yang abis bleaching, enggak dong, aku nggak ngerasain ngilu sama sekali. Jadi tuh balik lagi ke orang masing-masing. Iya, sensitivitas dari gigi orang. Jadi intinya bleaching itu aman ya. Nah kita langsung mulai aja ya buat bleachingnya. Yuk. Oh, 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 oh
salah ya tadi ya, B4. Ini dulu sebelumnya ya? Sebelumnya yang ini. Okay. Nah sekarang kita lihat K1 dia kena nggak ya? Wah, A1 lah ini. Satu, jadi naiknya ya, berapa tingkat? Naiknya nih, kita bisa hitung dari sini. Tadinya kan B4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tingkat dia naiknya. Emang gigi kamunya juga bagus. Nah, ini udah beres bleachingnya, jadi emang jauh lebih putih ya dok ya? Nah, naik 11 tingkat tadi. Naik 11 tingkat tadi, jadi dari B4 ya? B4 ke A1, jadi emang jauh lebih putih. Jadi kalau kalian lihat video yang sebelumnya tadi itu kayak kuning banget, terus kayak sekarang tuh jauh lebih putih lah gitu. Tantangannya apa sih dok, biar misalnya habis bleaching itu kita nggak balik lagi ke gigi kuning kita kemarin gitu, kayak lebih awet ya kuningnya. Jadi tantangannya itu yang pertama dari kopi, teh, terus yang misalkan ada laki-laki yang suka merokok gitu kan ya, kita harus kurangi lah kan, harus stop merokoknya. Iya, lumayan kan bleaching supaya lebih awet ya kan. Terus juga kalau minum soda siap dulu ya, banyak lah ya yang minum soda sama yang banyak pengaruh warna gitu. Kalau memang itu aja sebenarnya pantangannya nggak susah sih, jadi kayak kita ngejaga aja buat makan atau minuman yang berwarna itu, habis itu minum air putih lagi ya dok ya, biar lebih supaya kayak gitu. Nah udah itu aja sih sebenarnya pengalaman bleaching aku di Dear Dentist. Itu kayak recommended banget karena itu strategis ya dok ya, lokasi itu strategis, terus kayak harganya pun dibandingkan bleaching yang lain termasuk terjangkau ya dok ya. Bisa jadi kan dari kalau misalnya pengen bleaching, kalian bisa ke Dear Dentist di jalan di Bulutang Jauh. Nah di khususnya buat yang di daerah Bekasi. Itu aja, makasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dan kalau kalian suka, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Makasih semuanya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.